Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah taklim rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit, khusus guru kita Bapak Ustaz Zaid. Mudah-mudahan mereka segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu, kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah nas'alullah as-salama wal barakah wal hidayah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang tiada hentinya dan nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat pada malam hari ini, kita kembali dibimbing oleh Allah, kembali dipilih oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi. Kenapa saya bilang kita yang dipilih oleh Allah, kita dikasih sayangi Allah? Karena tidak semua orang yang dikasih sayangi Allah, orang-orang yang dekat dengan musola ini pun belum tentu Allah pilih untuk masuk ke rumah Allah yang mulia ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah tetapkan istiqomah di hati kita sampai akhir hayat kita, tetap kita dalam amal soleh, dalam thalabul ilmi, hingga nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang dipanggil alias meninggal dunia dalam tolabul ilmi, dalam mencari ilmu, maka kematiannya adalah mati syahid. Itu jelas dalam hadisnya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majlis taklim untuk menuntut ilmu Allah, maka kalau meninggal dunia dalam mati syahid, hatta yarji'a, hingga dia kembali pulang ke rumahnya. Allahu Akbar. Dan kematian seperti inilah yang dicita-citakan semua orang. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita terus, sekalipun barangkali sering saya katakan kita ini belajar sudah tua, mari kita terus belajar dan belajar. Urusan pandai itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita belajar. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Rabiul, bukan Jumadil Akhir. Di tanggal-tanggal akhir ini, sebentar lagi Rajab, Syaban, Ramadan. Kita juga mudah-mudahan masih dipelihara oleh Allah di muka bumi ini, sehingga kita memasuki bulan Ramadan yang agung, bulan yang penuh ampunan. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan kita dijanjikan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Kita berdoa terus, karena kita tidak tahu apakah kita sampai ke bulan Ramadan atau tidak, kita tidak tahu. Karena yang memiliki ruh bukan kita. Yang memegang nyawa bukan kita. Dialah Allah sang pemiliknya. Kita enggak bisa ngatur kapan kita mau sampai hidup, kapan kita meninggal dunia, kita tidak tahu. Semuanya milik Allah dan semuanya Allah yang mengatur. Hanya kita berdoa saja, mudah-mudahan sekali lagi dipanjangkan umur dan kita kembali mampu dan masuk ke dalam bulan Ramadan yang agung itu. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah taklim rahimakumullah, malam hari ini kita masih akan membahas surat Asy-Syams. Dan seperti biasa, karena ini suratnya pendek, kita baca dulu secara keseluruhan. Sesuai dengan janji Allah, Allah akan berikan pahalanya bi'ashri amsalih, 10 pahala setiap huruf. Bahkan saya baca dalam sebuah statement para ulama, ternyata kalau membacanya mempunyai wudu, bukan 10 lagi pahalanya. Yang 10 pahalanya itu bertingkat. Jadi orang membaca Al-Quran diberikan 10 pahala setiap huruf kalau membacanya tidak mempunyai wudu. Kalau mempunyai wudu, membacanya seperti kita ini rata-rata habis sholat semua, itu pahalanya 25. Oleh para ulama disebutkan seperti itu. Bahkan ranking yang ketiga, kita membaca punya wudu dan di dalam sholat. Itu kata para ulama, dalam sholat kita baca, itu 50 pahalanya. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Betapa besarnya pahala membaca Al-Quran ini. Maka A.A. Hidayat itu berpesan, kalau kita pengen banyak pahalanya, pengen banyak tabungannya, pengen banyak celengannya, baca Al-Quran. Kalau baca yang lain seperti hadis ya, atau ilmu-ilmu yang lain, tidak ada pahala setiap huruf itu, tidak ada. Kalaupun diberikan pahala karena kita sedang mengkaji hadis, ya pahala mengkajinya saja. Tidak seperti Al-Quran. Sekali lagi, tidak seperti Al-Quran. Tapi Al-Quran setiap huruf yang sudah saya gambarkan tadi. Maka kalau ingin banyak pahalanya, banyak-banyak baca Al-Quran.
apalagi nanti di bulan Ramadan. Baik, kita baca surat Asy-Syams dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha, walqamari idza talaha, walqamari idza talaha, wannahari idza jallaha, wannahari idza jallaha, wallayli idza yaghshaha, wallayli idza yaghshaha, was-samaa'i Allah wa sukiyah.
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Agak ditahan dulu, Rabbuhum itu ikhfa syafawi, bidzambihim itu iqlab. Agak ditahan dulu, kita ulang lagi. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ satu persatu ayat yang ke-6. Yang lalu kita sudah sampai ke ayat yang ke-5 ya. Sekarang ayat yang ke-6. Wal ardi wa ma tuhaha. Wal ardi ada alif dan lam. Bacanya jelas, namanya Al-Qamariyah. Ardi ada ro, sukun fatah. Kalau disukun fatah berarti rohnya roh tafkhim, tebal ya. Karena cirinya roh tafkhim itu tebal apabila di fatah atau domah, atau disukun fatah atau domah. Wal ardi. Berikutnya wama ada alif di depan ma'mad tobe'i, panjangnya 2 harakat. Tohaha, haknya sakelnya berdiri, artinya ada alif yang disimpan. Alif artinya ada mad tobe'i, panjangnya 2 harkat. Tohaha, jelas haknya ada alif di belakang, itu juga mad tobe'i, panjangnya 2 harkat. Berikutnya ayat yang ke-7. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nafsin ya, apa itu tanwin? Ingat bapak-bapak dan ibu, kalau ada tanwin segera otak kita sandingkan dengan nun mati, atau kalau ketemu nun mati sandingkan dengan tanwin, karena punya rumus yang sama. Apa rumusnya? Ada 4 turunan itu: idhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Kita biar ingat terus, kita ingat-ingat. Idhar artinya apa? Jelas, bacaan itu jelas. Ikhfa tidak jelas, kebalikannya, bacaan itu remeng-remeng, gak jelas ya. Di hidung bahkan nanti ikhfa itu. Cuma nanti ada ikhfa apa namanya akrob, ada ikhfa ausat, ada ikhfa ab'ad. Jelasnya, yang jelas ikhfa itu artinya tidak jelas. Yang ketiga iqlab. Iqlab itu dibalik, bunyi ba menjadi mim, itu dibalik. Yang terakhir idgham. Idgham artinya masuk ya. Huruf yang satu masuk kepada huruf yang lain. Nah, seperti inilah nafsiu ini. Karena sin itu ditanwin, di hadapannya sin huruf waw. Waw adalah salah satu huruf idgham. Jadi wa nafsiu idgham itu masuk dia. Ya, sudah masuk. Cuma kalau dilanjutkan idghamnya apa nih? Biguna apabila guna. Idghamnya bi
guna. Untuk mengingat yang bila guna itu dua saja. Bila-bila itu artinya tidak tanpa guna, tidak ada gunanya. Apa hurufnya dua saja yang diingat? Ro dan lam, atau lam dan ro. Selain itu semuanya guna ya. Ada enam huruf idgham itu disingkat dalam lafaz yarmaluna. Ya ro lam mim wau nun. Yarmaluna itu huruf idgham. Berikutnya wama, ada alif tadi juga sudah sama mad. Tobe'i panjangnya dua harkat. Sawaha, wa ada syakal berdiri, berarti ada alif yang disimpan. Mat tobe'i panjangnya dua harkat. Terakhir ha juga sama, mat tobe'i juga panjangnya dua harkat. Bapak dan ibu, karena tadi sudah kadung ada idgham, ya ada idgham, kita akan membuka Al-Quran dulu ya. Kita akan membuka Al-Quran untuk mempertegas dan memperbanyak hazanah tentang idgham ini. Sekarang kalau kita membuka Al-Quran, diingat-ingat lagi ya, untuk membuka surat itu kiri pojok atas. Jadi kalau nanti surat, surat keberapa nanti akan saya sebut, pojok kiri atas. Pokoknya yang kiri lembaran kiri ya. Lembaran kiri cari angka berapa nanti saya sebut di surat keberapa ya. Itu untuk mencari surat. Kalau sudah ketemu suratnya, baru ayatnya tinggal kita runtut saja ayat keberapa. Nah, sekarang kita cari surat ke-40 ya. Sama-sama nyari. Saya juga kecari surat ke-40 ya. Surat ke-40, silakan dicari surat ke-40. Ingat kiri pojok atas nomor 40 saja. Nah, ada yang sudah ketemu? Surat apa itu? Ghafir ya, Ghafir. Ada juga nama suratnya tuh Al-Mukminun juga ya. Jadi kalau nama surat itu bisa Al-Mukmin ya. Bisa Al-Mukmin, bisa Al-Ghafir. Makanya kalau apa namanya, kalau surat itu agak sulit, karena kadang surat itu namanya ada 2 sampai 3 ya. Nah, jadi yang gampang itu surat ke-40 ya. Bapak-bapak boleh nyontek ke sebelahnya, ini bukan ujian ya. Kalau ada yang misalnya belum ketemu, mana sih, carikan kawannya ya. Kawan, carikan kawannya. Surat ke-40 sudah benar itu surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Nah, baru sekarang ya, sekarang ayatnya 34 ya. Ayatnya 34. Nah, silakan cari 34. Nah, ini biar terbiasa nih cari-cari apa namanya Al-Qur'an ya, biar terbiasa. Ya. Ayatnya ayat 34. Masya Allah. Sebenarnya kita nih malu apa ya? Malunya sama Akmal tuh yang anak kecil 2 itu, yang di YouTube itu. Itu jangankan kalau kita nih, saya ya, Cik, suruh meneruskan surat Al-Anas misalnya, kalau meneruskan bisa, hafalan kita tuh bisa kalau meneruskan. Misalnya kul a'udzu birabbin nas malikin nas, apa terusnya ilahin nas. Tapi kalau mundur kita enggak bisa. Ya? Misalnya ilahin nas, coba apa sebelumnya? Masyaallah. Sulit. Itu surat An-Nas yang gampang. Apalagi Al-Qur'an 30 juz. Kalau Akmal itu dia coba 11 lembar ke belakang apa? Tahu dia. Masya Allah, 25 lembar ke belakang tahu dia. Allahu Akbar. Maka dua anak itu dengan keberkahan Al-Quran sudah dijamin oleh pemerintah Arab, kuliah sampai kuliah nanti gratis di Mekah di sana.
dan nanti satu saat akan dijadikan Imam Masjidil Haram. Masya Allah, sekarang sedang menghafal hadis itu. Si Akmal, satu lagi siapa tuh? Dua tuh anak itu. Dulunya anak yatim itu. Ya, anak bukan dulunya, sekarang juga anak yatim. Menurut riwayat yang saya baca. Tapi Allah berikan keistimewaan Al-Quran. Makanya kita dekat dengan Al-Quran. Coba Bapak dan Ibu, AA Hidayat. Apa sih usahanya Hidayat? Kan gak usah, tuh ngajar-ngajar. Tapi kekayaannya dengan kita gak ada apa-apanya itu. Kalau lagi ada pengajian dia, ada yang bisa menghafal ini, diumrohkan sama dia, dikasih duitnya. Dari mana tuh coba? Allahu Akbar, Allah tuh maha kaya. Kalau memuliakan Al-Quran, maka akan dimuliakan dunia dan akhirat. Kita ini masalahnya jauh dengan Quran sih. Jangankan 30 juz, juz 30 aja apa enggak? Enggak kan? Jangankan 30 juz, juz 30 aja kita enggak apa. Yang kita hafal hari-hari jus jeruk, jus melon, macam itu aja. Masya Allah, oke lah ya. Saya bilang terlambat, kita enggak apa-apa. Tapi terlambat belum meninggal ya. Kalau sudah terlambat, sudah meninggal itu gimana? Sudah banyak kan yang pada meninggal itu dikubur-kubur. Itu merengek semua, itu menyesal semua. Pengen dikembalikan ikut pengajian, pengen dikembalikan mau sholat, pengen dikembalikan mau baca Quran. Enggak bisa lagi, kata Allah. Cuma sekali hidup ini. Menyesal mereka. Itu banyak di Quran tuh ayat-ayatnya tentang menyesal orang yang meninggal dunia. Lah kita menyesal juga, ya kan? Belajarnya sudah tua. Termasuk saya menyesal. Kenapa saya kalah sama Akmal itu? Kenapa saya enggak seperti Hidayat? Menyesal. Untungnya menyesalnya kita masih hidup, kita masih ikut belajar nih. Dinilai ikut belajar ini oleh Allah, minal mahdi ilal mahdi. Selesai nanti, kamu belajar sampai mati saya, ya Allah, belajar itu. Ayat itu. Baik, sudah ketemu semuanya. Jadi surat 40 ayat yang ke-34 itu bunyinya, walaqad ja'akum yusufu, dan seterusnya kita ambil dari hatta idza halaka kuntum, yang akan kita bahas halaka kuntum, itu yang akan kita bahas ya, halaka kuntum. Nah Bapak dan Ibu, ini lafadz halaka kuntum itu sebenarnya idgham mutajanisain, ya. Idgham mutajanisain. Kalau di apa di buku panduan kita itu halaman 22 ya. Itu yang membahas tentang idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Nah, ini halaka kultum itu namanya idgham mutajanisain. Sejenis makhrajnya. Maksudnya apa yang sejenis makhrajnya? Antara kaf dengan qaf. Kaf, qaf itu sejenis makhrajnya. Maka membacanya ya, membacanya. Kan kita biasa membaca begini. Hatta idza halaka qultum. Ya tolong bapak-bapak nyontek aja lah, belum nyontek aja. Mana nih ada? Kita biasa membaca seperti ini. Hatta idza halaka kuntum, ya kan? Oke. Yang sebenarnya yang masyhur menurut kebanyakan para ahli ahli qiraat sebenarnya bacanya begini. Hatta idza halak kultum, halak kultum, kafnya hilang, bukan hilang sebenarnya, kaf itu masuk, kan idgham itu masuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sudah masuk masjid ini kan gak kelihatan lagi dari sana, mana dia, gak ada, gak kelihatan masuk, jadi kafnya gak kelihatan, masuk ke kof, halak kultum. Itu bacanya yang masyhur loh, yang masyhur. Tapi ada satu apa namanya, satu ulama namanya Imam Hafaz,
ya. Imam Hafas masih membolehkan seperti yang dibaca awal tadi. Hatta idza halaka qultum. Tapi ini enggak masyhur. Ini enggak masyhur ya. Cuma satu ulama saja enggak masyhur. Seperti kita kalau belajar fikih itu kan cari yang masyhurnya kan gitu. Yang masyhur itu kebanyakan para ulama gitu. Sebab kalau banyak itu hampir kebenarannya tuh 100% gitu kira-kira. Kalau sendiri bukan tidak benar, sepanjang dia berijtihad boleh. Jadi kalau kita baca nanti, kita ambil kebanyakan para ulama ahli qiraat saja. Jadi kita membacanya halak kuntum. Itu halak kuntum. Tapi kalau ada yang masih membaca halaka kuntum juga tidak disalahkan. Cuman ditanggung jawabi oleh cuma satu ulama saja, namanya Imam Hafas. Ini contoh satu. Contoh yang mudah bapak dan ibu, dalam surat Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma wala antum abiduna ma wala an wala wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Ya. Itu tulisannya abadtum itu ada dal ada ta, ya kan? Abadtum. Tapi kita enggak boleh baca abadtum. Dalnya masih nampak, jangan. Jadi dalnya tuh hilang, masuk. Karena idgham tuh masuk. Jadi kita bacanya wala ana abidum ma abadtum, langsung keta abadtum, enggak abadtum, dalnya hilang. Apalagi yang salah total, misalnya dalnya kan mentang-mentang dalnya itu sukun, dia pakai kol-kolah abadtum, salah itu total salahnya ya, total salahnya. Jadi abad tum itu menjadi bacanya abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, sama dengan ini. Halaka kuntum menjadi halak kuntum. Oke, kita baca ya. Kita baca yang pendek saja. Nanti ikut saya. Hatta idza halak kuntum, mari. Hatta idza halak kuntum. Wala ana ya, nanti ikut saya. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Abad tum langsung keta, ingat. Jangan abad tum, dalnya nampak, jangan. Oke, sudah paham Bapak dan Ibu ya? Kalau perlu nanti pulang, bukan kalau perlu. Kalau ingin pandai, sampai di rumah cari ayat itu kasih tanda. Jangan salah lagi. Oke. Berikutnya kita buka satu lagi, sekali lagi. Ya, ini masih kurang berapa 10 menit ya. Kita satu lagi. Surat ke-33 ke belkatas berarti ya, ke atas 33. Ayo buka lagi. Oh, yang tadi aja Ustaz belum udah buka lagi nih. Ya enggak apa-apa ya. Buka lagi kita 33 ya. 33 Al-Ahzab. Sip itu. 4 ya. 33 Al-Ahzab. Kan cepat itu, orang tinggal pojok kiri atas angka 33. Cuma permasalahannya karena kalau enggak pernah belajar angka Arab ya sulit, makna 33 kan itu. Nah itu, maka wajib dibiasakan, wajib dibiasakan. Ini yang mau mengantarkan kita ke surga tuh, ini yang menyelamatkan kita di kubur. Aduh, jangan macam-macam bapak-bapak dan ibu-ibu. Kubur tuh berat. Jangan dianggap enteng seperti kebanyakan orang yang enggak mau ngaji nih.
Kalau kita ditanam di kubur, pikirnya kayak batu tuh, nggak hidup lagi, selesai. Bukan, Masya Allah. Begitu kita ditanam, kita dihidupkan lagi. Ini yang berat. Yuk, ayat 33 Al-Ahzab. Ayatnya ke berapa nih? Ayatnya ke 13 ya. Jadi ayatnya ke 13. 33 ayatnya 13. Ayat ke 13. Apa ayat yang ke 13 diawali? Wa idh qalat ta'ifah. Nah, itu memang yang akan dibahas itu. Yang pertama itu yang akan dibahas. Wa idh qalat ta'ifah. Ya. Sudah semua ya, kau kasih di apa kawan-kawannya di apa? Dibantu kawan-kawannya. Baik. Ini sama saja nih dengan yang tadi ya. Sama saja dengan yang tadi. Apa namanya ini idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Kayak ujian aja sibuk ya. Enggak ujian ini. Makanya nyontek aja tuh, enggak apa-apa. Enggak ujian ini. Nyontek aja. Baik. Saya kembali lagi ya. Ini wa id qalat ta'ifah yang ta'ifatum minhum. Qalat ada ta ada to ya. Antara ta dan to ini kan makhrajnya hampir sama ya. Ta to di lidah. Ta to. Cuman bedanya to itu mancus dia ya kan. Kalau tak enggak mancus, dibuka mulut kita. Tapi jenis keluarnya sama-sama dari lidah. Ta, to. Nah, itu namanya mutajanisain sejenis. Maka kalau dia bareng-bareng sejenis itu yang satu etaknya hilang masuk kepada to. Maka ketika kita membaca wa in qalat ta'ifatum minhum wa in qalat ta'ifatum minhum, walaupun taknya itu sukun, jangan berpikir ada hames ya. Misalnya contoh salah nih bacanya wa qalat ta'if, salah itu. Jadi ada hames misalnya taknya itu salah. Karena ini idgham ya, idgham masuk. Jadi enggak ada lagi hames di situ. Ingat tidak ada lagi hames. Jadi kita membacanya wa il qalat ta'ifatum minhum. Coba ya saya baca terlebih dahulu dan diikuti oleh Bapak dan Ibu. Wa il qalat ta'ifatum minhum. Mari. Wa il qalat ta'ifatum minhum. Ya seperti itu. Jadi tidak ada lagi qalat, enggak ada lagi ya. Oke, itu yang kedua ya, yang kedua. Sudah semua kan? Enggak ada kan? Enggak ada yang belum ketemu kan? Enggak ada ya. Dah, alhamdulillah. Oke. Terakhir nih, satu lagi terakhir ya. Terakhir satu lagi contohnya di sini. Surat yang ke-7 ya. Surat yang ke-7 189. Berarti 7 kan dekat ke sana ya. Ya. 7 ya. Tuh. Ada yang sudah cepat tuh Al-A'raf katanya. Ya. Ingat karena surat pertama Fatihah kan gampang tuh. Surat kedua Al-Baqarah gitu terus. Sekarang surat yang ke-7. 1 berapa ayat ini? 189 ya. 189. Oke.
Suratnya 189. Ya. Diawali dari apa itu? Iya, itu cepat tuh. Wah, kayak cerdas cermat aja ya, cepat gitu. Iya. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafiyya famarrat bih. Nah, ini falamma athqalat da'awa Allah. Ini yang akan dibahas. Falamma athqalat da'awa Allah. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataitana dan seterusnya. Suratnya 189, ayatnya 189. Nyontek lagi, nyontek, enggak dinilai, enggak apa-apa, nyontek lagi. Oke. 189. Ini penjelasannya sama, juga bacanya sama, ya. Bacanya sama, penjelasannya sama. Oke, terakhir ya. Mana tadi? Oke, jadi bacanya sama dengan tadi Bapak dan Ibu. Kita baca jadi falamma atqolat langsung ke dan. Falamma atqolat da'awallah. Kalau di atasnya waladi benar, tapi terus ke bawah ya. Terus ke bawah sebelum akhir ada ayat di situ falamma atqolat da'awallah. Itu yang akan dibahas ya. Itu yang akan dibahas. Sama. Jadi membacanya kita falamma atqolat da'awallah. Jangan atqolat, jangan. Enggak boleh atqolat, enggak boleh. Tetapi langsung ke dal atqolat da'awallah. Oke, yang sama dengan yang tadi yang sudah itu, yang sudah dua surat tadi yang sudah kita, ini yang ketiganya sama. Ingat-ingat tak masuk ke dal, yang namanya idgham itu masuk artinya. Jadi masuk. Baik, kita baca dulu ya, kita sama-sama, saya awali dulu. Falamma aqalat da'awallaha rabbahuma. Mari. Falamma aqalat da'awallaha rabbahuma. Cuman tadi masih terdengar ada ta, itu kedengaran S-nya. As, salah itu, ingat itu. Ingat itu. Harus dilatih itu ya. Dilatih. Kalau ta itu enggak kedengaran lagi S-nya. Sama dengan yang berulang-ulang sama wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Jangan fahaddits, hilangkan S-nya. Enggak ada lagi S. Karena itu bukan sa, tapi ta. Ya, al-qolan. Ya. Falamma al-qolan. Oke, Bapak dan Ibu sudah paham semua ya? Insya Allah. Mudah-mudahan tiga poin ini menjadi pengetahuan kepada kita, luar biasa ilmu kita. Kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa وارزقنا تلاوته.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا.